Selamat malam, selama 30 menit ke depan kami akan temani Anda dengan sejumlah informasi khas redaksi malam. Anda bersama saya, Prasidya Puspa. Tidak terima ditegur saat mengemudi, seorang sopir angkot membacok warga. Aksi pelaku akhirnya terekam kamera pengawas. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor di Jakarta Barat terekam kamera pemantau CCTV. Ada bocah berusia 10 tahun asal Tiongkok yang menunjukkan keahliannya berlatih jurus dewa mabuk ala aktor laga Jackie Chan. Sementara di Meksiko nih, seorang anak yang menderita leukemia memutuskan untuk menggunakan topeng gulat untuk memberikan kekuatan dalam melawan penyakitnya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam redaksi malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Prasidya Puspa pamit. Selamat berakhir pekan. Di rumah aja ya.